Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam kuliah duha pada pagi ini dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang membicarakan mengenai dengan hadis hukum hakam karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung hadis yang kedua dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-24. Manakala dalam kitab Fiqh Bulughul Maram hadis ke-25, dalam edisi bahasa Melayu hadis yang ke-28, hadis yang ke-28 29. Bismillahirrahmanirrahim. عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه. Disebutkan daripada Amr bin Ibn Kharijah radhiyallahu taala anhu yang telah menceritakan hadis, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami di Mina, sedangkan Nabi pada ketika itu berada di atas tunggangannya. Walu'abuha, air liur tunggangan Nabi ni, yasilu ala katifayya, iaitu mengalir membasahi bahuku. Hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menilainya sebagai hadis yang sahih. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fiqhul hadis daripada kitab Fiqh Bulughul Maram, dia menyatakan disunatkan berkhutbah di Mina pada hari tarwiyah, untuk memberitahu manusia, mengajar kepada manusia tentang panduan manasik haji sebelum menuju ke Arafah pada hari yang ke-9 Zulhijjah. Perkara yang kedua, harus haji ini dalam keadaan menunggang pun boleh, berjalan kaki pun boleh. Tapi orang yang menunaikan haji menunggang itu lebih afdal kerana mengikut sunnah Nabi SAW dan dia lebih membantu kepada jemaah haji dalam tugasan-tugasan manasik. Walianahu aktsaru nafaqatan. Sebab itu menaiki tunggangan lebih banyak perbelanjaannya berbanding berjalan kaki. Perkara yang ketiga, jawazu ilqa'il khutbah, harus menyampaikan khutbah ketika mana berada di atas tunggangan, boleh ketika ada keperluan, tidak menjadi masalah. Perkara yang keempat, air liur haiwan yang dimakan dagingnya, yang dagingnya harus untuk dimakan. Air liur itu adalah suci, air liur dia tu, li'anna lahu hukumul lahmi, kerana air liur haiwan yang boleh dimakan hukumnya seperti daging dia. Wal aslu fil asya' at-taharah, asal setiap sesuatu itu adalah suci. Hatta ya'tiya dalilun bi khilafi, sehingga datang dalil yang mengharamkannya. Perkara yang kelima, tidak wajib membasuh pakaian yang terkena air liur haiwan dan yang terkena pada jisim, pada badan dia. Tidak wajib basuh
air liur haiwan terkena pada badan, pada pakaian, sekiranya haiwan tersebut ma'kulul laham, yang boleh dimakan. Kerana Nabi SAW lam ya'murhu bil ghusli, kerana Nabi tak suruh pun basuh. Ha? Sedangkan Nabi mengetahui air liur haiwan tersebut kena pada pakaian, kena pada bahu sahabat Nabi ini. Ha. Ini menunjukkan hadis ni taqrir, dipanggil iqrarun Nabi. Kalau najis, Nabi akan suruh basuh. Sebab benda yang najis wajib dihilangkan segera. Nah, tak boleh dibiarkan begitu. Ha. Dalam hadis yang kita bincangkan ini adalah dalil dalam kitab Subulus Salam, air kencing, air liur haiwan yang boleh dimakan dagingnya, hukumnya adalah suci. Okey? Hukumnya adalah tahir, iaitu suci. Kita lihat hadis yang ke-25 dalam edisi bahasa Melayu ni, muka surat 11. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawb wa ana anzuru ila athari al-ghusli fihi, muttafaqun alayh. Wa li Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia menceritakan dahulu Nabi SAW pernah menyucikan bekas air maninya, lalu keluar untuk solat. Nabi suci. Nabi pernah menyucikan. Suci apa? Yaghsilul mani. Menyucikan mani yang terkena pada pakaian. Basuh kena air mananya. Lalu Nabi SAW keluar untuk solat dan mengenakan pakaian tersebut. Pakai pakaian tersebut. Aisyah kata, aku lihat bekas pada pakaian, bekas air mani tersebut pada pakaian Nabi selepas Nabi suci. Kesan basuhan tu aku lihat pada pakaian Nabi. Nabi terus bawa semayang. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah kata, sungguhnya aku pernah menggosok bekas air mani Nabi dengan kuat daripada pakaian Nabi SAW, lalu baginda memakainya untuk solat. Dalam satu lafaz riwayat Imam Muslim, laqad kuntu ahukuhu yabisan bi zufuri min thawbih. Sesungguhnya aku pernah mengorek bekas air mani tadi daripada pakaian Nabi dengan kuku kerana telah kering. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini nak bagi tahu kepada kita dari sudut fiqhul hadis. Perkara yang pertama, hukum air mani itu suci. Berdasarkan dua riwayat. Iaitu dengan kita kupilkan dia ataupun gosok, dan juga dengan membasuh. Membasuh pada hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi, basuh ni kerana untuk lebih bersih dan menghilangkan kekotoran, dan itu adalah disunatkan. Kalau tak basuh guna air pun boleh, tak ada masalah. Perkara yang kedua, disunatkan membasuh air mani yang terkena pada pakaian, sunat untuk basuh dengan air kerana itu lebih bersih. Perkara yang ketiga, hukum air mani lelaki dan juga perempuan hukumnya suci. Perkara yang keempat, air mani daripada anjing dan juga babi dan apa yang lahir daripada anjing dan babi adalah najis. Air mani mereka ni najis. Perkara yang kelima, air mani daripada selain daripada anjing dan babi dan yang lahir daripada salah satu daripada keduanya, sama ada binatang yang boleh dimakan ataupun binatang yang tak boleh dimakan selain anjing dan babi, maka mengikut pendapat yang kuat, tidak ada perbezaan, tidak suci dan tidak ada perbezaannya.
Binatang boleh dimakan ataupun tak boleh dimakan, suci hukumnya. Okey. Perkara yang keenam, menunjukkan rutubatu farjil mar'ah, basah, kebasahan pada faraj perempuan ini hukumnya suci mengikut pendapat yang kuat. Sebab apa? Kerana al-ihtilam. Ihtilam ni mimpi yang sehingga mengeluarkan air mani ini mustahil berlaku pada Nabi. Sebab apa mustahil berlaku pada Nabi? Kerana ihtilam, mimpi yang menyeronokkan sehingga mengeluarkan air mani, itu adalah mainan syaitan dalam mimpi. Maka tak mungkin air mani yang ada pada pakaian Nabi ini adalah mainan daripada syaitan, daripada mimpi, tidak. Tapi adalah kesan daripada jima', iaitu menyetubuhi isteri dia. Sudah pasti, bila mana air mani Nabi ini, dia akan melalui di mana? Pada faraj, kebasahan faraj wanita. Kalaulah kebasahan pada faraj wanita tu najis, sudah pastilah air mani itu juga akan jadi najis sebab terkena pada faraj wanita tersebut. Wala ma tarakahu fi thawbihi wala maktafa bil faraki. Maka Nabi tidaklah, kalaulah air basahan tersebut najis, kalaulah najis, pasti air mani juga najis sebab terkena benda najis. Dan pasti juga Nabi, kalau najis, Nabi tak akan biarkan pada pakaiannya. Nabi akan korek, Nabi akan basuh dengan air. Begitulah juga kalau air mani tu najis yang terkena pada kebasahan faraj wanita, sudah pasti Nabi akan basuh dengan air. Tak cukup dengan dikupilkan sahaja. Okey? Hadis ini dari riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah seperti mana yang tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat tahu adalah anak kepada Abu Bakar, iaitu isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikahi dia ketika mana di Mekah. Nabi meminang dia ketika di Mekah dan Nabi kahwin dengan Aisyah pada bulan Syawal. Tahun yang ke-10 daripada kenabian, mana umur Nabi 50 tahun, Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pada ketika itu adalah 6 tahun. Wa arasa biha fil Madinah fi Syawal sanataini min al-Hijrah. Wa mata anha wa laha 18 sanatan. Nabi wafat pada ketika itu Aisyah umurnya 18 tahun. 18 tahun. Masih belum dianggap sebagai dewasa lagi, 18 tahun. Lam walam yatazawwaj bikran ghayraha. Nabi tak berkahwin dengan anak dara melainkan dengan Aisyah aja. Yang 10 yang berbaki itu adalah semuanya adalah janda. Aisyah pernah satu kali dia minta izin kepada Nabi untuk kunyah. Kunyah ni makna diberi gelaran ummu. Selalunya kalau anak dia nama Muhammad, anak sulung nama Muhammad, ibu Muhammad dipanggil sebagai ummu Muhammad. Ummu Muhammad. Ayah dia dipanggil sebagai Abu Muhammad. Tapi Aisyah ini tidak ada anak, tapi dia minta lah izin kepada Nabi untuk diletakkan kunyah. Maka Nabi katakan kepadanya, kamu dikunyahkan dengan ibni ukhtika, dengan anak kepada kakak kamu, iaitu Asma' radhiyallahu ta'ala anha. Asma' berkahwin dengan Az-Zubair, maka dapat anak nama dia Abdullah bin Zubair. Jadi digelarkan, dikunyahkan dengan anak kepada kakak kamu, anak saudara kamu, nama dia Abdullah ibni Zubair, maka kamu digelar, dikunyahkan dengan Ummu Abdullah. Aisyah seorang yang faqih, faqihah, seorang yang alimah, yang banyak knowledge ilmunya. Fasihah, fadilah, kathiratul hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
antara orang yang mahir dalam bidang fiqah, orang yang alim, yang fasih, dan juga banyak hadis yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Aisyah ini diambil dalil siapa yang menyatakan air mani itu najis, dia adalah ulama dalam mazhab Hanafi, ulama Hanafi juga Imam Malik, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad yang menyatakan air mani itu adalah najis. Okey, mereka kata apa? Mereka kata li'anna al-ghusla la yakunu illa min najisin. Bila Nabi basuh, air mani yang terkena pada pakaian Nabi, tidak jadilah perkara tersebut melainkan kerana najis. Sebab tu Nabi basuh guna air, diqiyaskan dengan hukum selainnya daripada lebihan-lebihan badan kita, contoh seperti peluh, benda-benda yang kotor, air kencing, tahi dan sebagainya, basuh dengan air. Tapi peluh taklah dipanggil najis. Ya, air kencing lah kita panggil benda perkumuhan, air kencing, tahi, berak, lin sibabiha al-jami' ilal maqar. Okey, itu dalil yang mereka kata Nabi basuh guna air, hukumnya najis. Sebab air mani itu najis, sebab tu Nabi basuh guna air, diqiyaskan dengan hukum selain daripada itu. Pernah riwayat daripada Imam Baihaqi dan juga Imam Darqutni, hadis daripada Ibn Abbas, pernah ditanya kepada Nabi SAW anil mani, mengenai dengan air mani yang terkena pada pakaian. Apa jawapan Nabi? Innama huwa bimanzilatil makhati wal busaqi wal bazaqi. Hanya sahaja air mani ini berada pada tempat kahak, air ludah, di tempat tersebut. Maknanya dia cemar, dia adalah kotor cemar, tapi tidaklah najis. Kemudian Nabi kata innama yakfika an tamsahahu bi khirqatin aw idkhiratin. Cukup bagi kamu untuk kamu sapu je air mani tersebut, hilangkan, sapu je, dengan sapu dengan kain perca, ataupun dengan idkhirah, jenis tumbuh-tumbuhan daun ke, kamu lap je. Okey. Ulama Syafi'i menyatakan air mani itu adalah suci. Mereka mengambil dalil yang mana Nabi SAW sucinya air mani ini dengan hadis, beberapa hadis. Antaranya hadis mengenai Nabi membasuh. Nabi basuh tu dimahmulkan, diletakkan dengan makna sunat. Bukanlah basuh tersebut dalil perkara tersebut najis, air mani tersebut najis, menandakan air mani tersebut najis, tidak. Kadang-kadang Nabi basuh ini adalah kerana untuk kebersihan dan juga menghilangkan kekotoran dan seumpama tu. Dan mereka kata sama dengan air liur, sama dengan kahak, hingus, kalau terkena kita gunakan air untuk sucikan dia, untuk bersihkan dia, tapi bukanlah dia ternajis. Ada pun yang menyamakan dengan air mani ni dengan air kencing ataupun tahi, seperti mana yang telah dikatakan oleh ulama yang menyatakan air mani itu najis. Maka tak boleh diqiyaskan, tiadalah qiyas berserta dengan nas. Tak boleh kita qiyaskan kalau mana air kencing tu semua najis, tahi najis, maka diqiyaskan dengan air mani pun najis. Tidak sama. Jadi mengenai dengan air mani ini, ada dua pandangan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan najis, ada yang menyatakan hukumnya suci. Kita lihat hadis yang berikutnya.
hukum air kencing kanak-kanak yang kecil, kanak-kanak lelaki. Hadis dalam edisi Bahasa Melayu ni nombor 33. Nombor hadis An Abi Samhi radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahhahahu Al-Hakim. Disebutkan daripada Abu Samhi radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah, dibasuh dengan air, dibasuh dengan air, dicuci dengan air, air kencing kanak-kanak perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam, direnjiskan sahaja, dipercikkan bagi air kencing kanak-kanak lelaki. Hadis riwayat daripada Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan dinilai hadis ini adalah hadis yang sahih oleh Imam Hakim. Fiqhul hadis. Al-ghulam ni sebenarnya dari segi sudut bahasa lah. Al-ghulam ni di sini maksudnya kanak-kanak. Makna bayi. Bayi yang kecil. Yang sedang menyusu lagi. Itu nama dia al-ghulam dalam hadis ni. Al-jariyah maknanya kanak-kanak yang belum baligh. Yang belum baligh dipanggil al-jariyah. Haa. Maksud dalam hadis ni adalah sama juga kanak-kanak perempuan yang masih menyusu. Hadis daripada Bazzar Ibn Majah Ibn Khuzaimah daripada Abi Samhi, dia kata aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dibawa datang kepada Nabi Hasan dan juga Husain radhiyallahu taala anhuma, maka dia telah kencing di atas dada Nabi. Faji'tu ughsilahu, maka aku datang, aku nak basuhlah yang terkena pada air kencing yang terkena pada pakaian atau dada Nabi tadi. Maka Nabi kata yughsalu min baulil jariyah, yang dibasuh ni dengan air, dibasuh sampai mengalir air itu untuk bayi, kanak-kanak bayi perempuan. Adapun lelaki cukup dengan direnjiskan saja, dipercikkan air. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim daripada hadis Lubabah bintil Haris radhiyallahu taala anha, dia kata kana al-Husain sampai akhir hadis yang kita bacakan tadi, yughsalu min baulil unsa wa yandah min baulil zaka, dibasuh air kencing kanak-kanak bayi perempuan, bayi laki-laki cukup direnjiskan air. Maksud renjis di sini adalah renjis sampailah penuh kawasan kena kencing ni dengan air, tak perlu mengalir, tapi kena syarat dia semua kena, dipanggil isti'ab, penuh dengan dipercikkan air. Fiqhul hadis dan juga hukum hakam dalam kitab Fiqhul Bulughil Maram. Perkara yang pertama, perbezaan antara dua air kencing dari segi hukum. Dengan syarat, selagi mana syarat yang pertama, bayi lelaki tersebut belum makan apa-apa melainkan hanya susu ibu ataupun susu tepung, susu saja. Fayandah baulas sabi takhfifan, maka direnjiskan air kencing yang tempat yang terkena air kencing bayi tadi sebagai takhfif, meringankan, sebagai keringanan syarak. Sedangkan hukumnya masih najis, cuma najis tersebut dipanggil najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Dibasuh air kencing perempuan, direnjiskan saja air kencing laki-laki. Apabila mereka dah makan, kanak-kanak bayi lelaki dah makan, selain daripada susu ibu dia, maka pada ketika itu najis. Apa najis? Air kencing dia dianggap najis. Perkara yang kedua, wajhut tafriq anna an-nufus muta'alliqah bizukur,
iaitu perbezaan di antara laki dan juga wanita perempuan. Fayaksur hamluhum, kerana kalau bayi lelaki bayi, fanasabat takfif al-iktifa bin nadah, kita banyak fayaksur perbezaan antara lelaki dan juga wanita, bayi lelaki dan juga perempuan. Selalu bayi lelaki-lelaki ni orang lebih suka, orang lebih suka dukung, suka bawa dia, suka bawa bersia-sia. Jadi bila mana kita selalu bawa dia, kadang-kadang bayi lelaki-lelaki ni dia suka kencing. Berbeza dengan perempuan, perempuan pun kencing juga, bayi perempuan, tapi tak sekerap lelaki-lelaki. Jadi sesuailah diberi keringanan, syarak memberi keringanan untuk direnjiskan sahaja. Air kencing itu adalah hasilah labanil ummi awil murdi'ah, hasil daripada susu ibu dia, air kencing tersebut. Maka dia adalah ringan, dipanggil najis yang ringan. Ada nukilan daripada Ibnu Majah, satu pandangan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wallahu alam, dia menyatakan bayi air kencing, bayi lelaki ini daripada air dan juga tanah, bayi perempuan daripada daging dan juga darah. Ini nukilan yang Ibnu Majah nukilkan daripada pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Perkara yang ketiga, istihbab. Istihbab maknanya dituntut, disunat, disunatkan mendukung bayi kanak-kanak, mendukung bayi ke ahli al-fadl litabarruk, bawa kepada orang yang mempunyai keberkatan, yang mempunyai kelebihan, terutama ilmu warak dia, alim dia. Jadi kita pergi jumpa dia untuk dia tahnik, seperti mana Nabi dibawa bayi berjumpa dengan Nabi untuk Nabi tahnik. Okey, hadis ini sebagai dalil, adalah dalil untuk membezakan kencing bayi lelaki dan juga bayi perempuan dari segi hukum. Itu dengan syarat mereka tak makan apa-apa lagi, melainkan susu ibu mereka, melainkan sikit-sikit yang mereka makan, seperti tahnik, makan kurma sikit ke madu sikit atau makan ubat, tak jadi masalah. Makanan utama dia adalah ibu, susu ibu dia. Bagi ulama mengenai dengan air kencing bayi ni, ada tiga mazhab. Mazhab pertama yang dipegang oleh ulama Hanafi dan juga Maliki, mereka kata wajib membasuh keduanya, tak kira bayi lelaki, bayi bayi perempuan, wajib basuh. Bila wajib basuh, maknanya basuh sehingga mengalirkan air. Tak kira bayi lelaki, bayi perempuan, kerana mengkiaskan kencing bayi lelaki ke bayi perempuan samalah seperti semua najis-najis yang lain. Mereka mentakwil beberapa hadis, iaitu taqdimul qiyas ala nas. Mereka menyatakan mengutamakan bagi qiyas ke atas nas. Hadis-hadis yang kata renjiskan tu, itu maknanya qiyas. Yang nas adalah membasuh. Bukan membasuh. Mengutamakan qiyas ke atas nas. Apa maksud qiyas ke atas najis? Bila najis air kencing, kena basuh, kena alirkan air. Nas, Nabi sebut teks hadis direnjiskan air kencing kanak lelaki. Cuma di sini dalam masalah ini mereka takwil, mereka kata utamakan qiyas berbanding dengan nas, teks daripada hadis. Satu wajah daripada ulama Syafi'i, dan itulah asahul awjah, pendapat yang paling kuat di sisi mazhab Syafi'i, yakfi dengan merenjiskan air kencing kanak laki-laki, tidaklah kanak bayi wanita, kerana bayi wanita seperti najis-najis yang lain, kerana beramal dengan hadis yang datang yang membezakan antara
air kencing kan, bayi lelaki dan juga perempuan. Itu pandangan dalam mazhab majoriti, pandangan kuat dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang ketiga menyatakan yakfin nadh fihima. Boleh bayi lelaki pun boleh renjis, bayi perempuan boleh renjis, tak perlu basuh. Tidak perlu basuh sampai mengalir air. Ha. Adapun bayi lelaki maka dia suci ataupun najis. Kebanyakan di kalangan ulama menyatakan dia adalah najis. Eh? Najis. Air kencing kanak bayi lelaki pun najis. Cuma syariat memberi keringanan dalam menyucikan dia dengan cukup dengan kita renjiskan, percikkan tempat dia kena air kencing. Ditanyakan najis ataupun tidak najis, itu mesti dipanggil najis mukhaffafah. Ha. Seterusnya kita lihat pula hadis mengenai dengan haid. Hadis daripada Asma', daripada Asma' bin Abu Bakar, kakak kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dalam hadis yang ke-27 dalam kitab Bulughul Maram ataupun dalam kitab Sebulus Salam pun hadis yang sama nombor 27. Kita lihat edisi bahasa Melayu di hadis nombor 34. An Asma' binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haydi yusibu thawba تحطه ثم تقرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. Ini hadis mengenai dengan darah haid terkena pada pakaian. Disebutkan melalui daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha yang telah menceritakan hadis. Dia menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berhubung dengan darah haid yang terkena pada pakaian. Nabi kata apa? Kamu keri dia, iaitu kamu kopilkan dia, lalu gosoknya dengan air, kemudian cucinya. Tadhahuhu, cuci dia. Kemudian tusalli fih, kamu pun boleh pakai pakaian tersebut untuk melaksanakan solat. Dalam hadis ini
apa yang kita boleh mengambil pengajaran. Hadis ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, pada awal hadis daripada Asma' radhiyallahu ta'ala anha, ja'at imra'atun an-nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang kepada Nabi. Perempuan ni berkata, ara'aita ihdana tahidu fi thawb, kamu beritahu kepada kami sekiranya salah seorang di kalangan kami ini berhid kena pada pakaian, wa kaifa tasna, bagaimana kita nak buat. Qala, maka Nabi kata, tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tanḍaḥuhu thumma tusalli fi. Perkara yang pertama, fiqhul hadis, kita boleh ambil hukum hakam di sini. Yang pertamanya apa? Iaitu najis. Darah haid itu adalah hukumnya najis. Wajib kita basuh dengan air. Walaupun darah tersebut darah yang sedikit je, darah haid tapi sikit, kurang daripada satu dirham, mana sebesar, kurang daripada duit seposen, sikit sangat, tetap najis. Kena kepada pakaian, wajib basuh. Perkara yang kedua, wajib membasuh darah haid yang terkena pada pakaian. Bukan lagi sunat, wajib basuh. Ma'al mubalaghah, mesti basuh betul-betul, punya basuh sampai hilang. Tonyoh-tonyoh sampai hilang kesan darah haid tersebut. Sampai hilang kesan dia lah. Tidak wajib selain daripada itu. Maknanya tidak wajiblah selain darah haid untuk hilangkan kesan. Kesan masih ada, tapi dah tak ada bau rasa warna. Jadi hukumnya tidak mengapa, dimaafkan. Tapi dalam masalah haid ni, dia berbeza. Mesti kena betul-betul hilang kesan darah haid tu. Wa in baqiya atharun minal ain, walaupun berbaki pada pandangan mata, kena hilangkan betul-betul. Berdasarkan hadis yang lain, wala yadurruka atharuhu, iaitu tidak memudaratkan kamu kesannya. Kesan untuk najis-najis lain tidak memberi masalah, tapi kesan pada haid ini mesti dihilangkan. Perkara yang ketiga, izalatun najasah la yushtadratu fihi al-adad, menghilangkan najis tak disyaratkan basuhan pertama, kedua, ketiga, tak disyaratkan, bahkan dia bersih. Sekali kita suci air bersih, maka bersihlah. Walaupun sekali jirus dia, sekali basuh. Cuma disunatkan basuh kali kedua, basuh kali ketiga, itu disunatkan supaya lebih bersih. Tidak disyaratkan untuk pakaian, memerah pakaian mengikut pendapat yang kuat. Bila najis dah kena pada pakaian, kita simbah je air sampai najis tu keluar, tak perlu kita perah. Mengikut pendapat yang kuat, tak perlu perah pakaian tersebut. Sekiranya berbaki warna, maka tak jadi masalah. Ada warna, tak jadi masalah. Warna najis. Bahkan suci dengan cara kita simbah air je. Jika berbaki rasa pada, maka pada pakaian tersebut ada rasa, maka pakaian tersebut najis. Tak dapat tidak kena hilangkan rasa. Sekiranya ada kesan kekal pada bau, maka ada dua pandangan. Pandangan yang paling kuat adalah suci. Semua dah hilang, najis semua dah tak ada lah, tapi ada bau. Pandangan yang paling kuat adalah hukumnya suci. Dan yang terakhirnya, setiap najis-najis ni perlu dihilangkan dengan air. Tak boleh dengan cecair. Tak bolehlah kita ambil minyak ke, kita ambil apa pun, tak boleh. Dia mesti kena air yang mutlak, air putih. Kerana najis ini berada di tempat darah. Sama. Bila sebut tentang najis, darah perlu dihilangkan dengan air. Mulut kita berdarah, kita tak kumur, terus sembahyang, maka tak sah, kena kumur. Sebab dia bernajis, kena sucikan dulu. Perawi hadis ini, nama dia siapa? Nama dia adalah Asma' binti Abu Bakar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Asma' binti Abu Bakar ini adalah emak kepada Abdullah bin Zubair. Asma' binti Abu Bakar telah memasuki agama Islam ketika di Mekah lagi.
Dia telah berbaiat bersama dengan Nabi. Dan dia lebih besar daripada Aisyah 10 tahun. Dia lebih tua 10 tahun daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia wafat di Mekah selepas mana dibunuh anak dia. Dibunuh anak dia Abdullah bin Zubair. Kemudian dia pun wafat. Siapa dia? Iaitu Asma binti Abu Bakar. Anak dia dibunuh Abdullah bin Zubair. Tak sampai sebulan, emak dia pula iaitu Asma binti Abu Bakar meninggal dunia. Umur dia pada ketika tu 100 tahun tu. Diberi umur yang panjang kepada Asma binti Abu Bakar. Hadis yang kita sebutkan ini adalah dalil. Dalil apa? Darah haid itu adalah najis. Dan wajib untuk membasuhnya dengan air. Dan menghilangkan kesan darah tersebut. Hadis yang terakhir dalam bab menghilangkan najis pada pagi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yazhab ad-dam qala yakfikil ma' wa la yadurruki atharuhu akhrajahu at-Tirmidhi wa sanaduhu dha'ifun. Disebutkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah menceritakan bahawa Khawlah pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau bekas darah masih belum juga dapat dihilangkan? Fa illam yazhab ad-dam. Bagaimana kalau darah masih tak boleh hilang? Suci basuh macam mana pengguna sabun tak boleh hilang? Tak boleh hilang-hilang, tak boleh hilang dekat darah tersebut. Masih ada kesan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, cukup bagimu hanya mencuci dengan air, sedangkan bekasnya yang telah tertinggal tidak membahayakanmu. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, dan juga sanad hadis ini adalah sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Sebab kedatangan hadis ini, riwayat telah disebutkan oleh Abu Daud, wurudul hadis, sababu wurudul hadis. Khawlah binti Yasar, dia datang menjumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, innahu laysali illa saubin wahidin, illa saubun wahidun. Wahai Rasulullah, aku tak memiliki apalah melainkan satu pakaian je. Wa ana ahidu fih, dan aku pula haid. Wa kaifa asna', maka bagaimana aku nak buat? Baju dah terkena haid. Baju aku dah terkena haid. Aku ada satu baju ni je. Solution macam mana aku nak buat, Rasulullah? Maka Nabi kata, idza tahurta faghsili. Apabila kamu bersuci, maka kamu basuhlah ia dengan air. Summa sallafi. Kemudian sembahyanglah padanya menggunakan pakaian tersebut. Faqalat. Fa'illam yukhrij ad-dam. Sekiranya perempuan tadi tidak mengeluarkan darah, qala yakfika ghuslud dam, memadailah bagi kamu untuk menyuci darah dan juga tidak memudaratkan kamu kesan daripada darah tersebut. Perkara pertama kita boleh ambil pada hadis yang terakhir ini adalah wajib basuh darah dengan air. Tak wajib menggunakan apa benda-benda yang tajam untuk kupilkan. Untuk kupilkan dia. Kerana najis ini cara hilangkannya dengan air.
Perkara yang kedua, tidak mudarat kesan, masih berbaki kesan darah pada pakaian, pada pakaiannya tidak mudarat apa-apa kesan darah. Dia dah basuh tapi ada kesan lagi. Perkara yang ketiga, harus solat pada pakaian yang perempuan tu pakai pada ketika haid, harus selagi mana pakaian tu tak terkena darah haid lah. Sanad hadis sanad yang dhaif. Kalau diikutkan hadis yang pertama daripada Asma binti Abu Bakar, hadis lebih kuat. Hadis yang pertama tadi lebih kuat berbanding hadis ni. Jin nak ubah. Ubah apa? Wa taghyiruhu bisufrah wa za'faran laisa liqal'i 'ainihi bal litaghtiyati lawn tanazzuhan anhu. Sebenarnya bila kita letak minyak wangi, bila kita letak za'faran dan sebagainya, dia bukan menyucikan, dia menutup, menutup warna, menutup bau, tapi najis masih ada. Ha, saya kira cukup sekadar dulu. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab baru selepas ini, pada muka surat ke-13 dan juga ke-14, iaitu bab wudu, kelebihan bersiwak dan seumpamanya. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul as. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan 11.30 insyaAllah kita akan sambung dalam bab fiqh syafi'i, dalam fiqh dalam mazhab Syafi'i insyaAllah.